Bulan Ramadan tiba. Walaupun berpuasa, main merpati tetap lanjut ya. Karena melatih merpati hobiku. Yuk semangat terus merpati boy. Semangat, semangat. Merpati boy, josken, josken, josken. Enjoy. Oke teman-teman, jangan lupa nonton channel Merpati Boy ya. Dukung terus ya, simak terus. Oke, josken. Tonton terus ya channel Merpati Boy. Josken. Tuh teman-teman, nih ada Ajam juga nih. Tuh ada Ardi tuh. Ini ada Jain juga teman-teman. Nih kita main burungnya op dulu ya. Nih pada main layangan dulu nih. Yuk kita lihat teman-teman kesuruhan Fatih sama Ardi nih. Lihat tuh. Nih ada biru. Sepertinya Fatih warna merah ya. Nih pink. Kita lihat teman-teman. Siapa yang putus ya? Tuh Ajam yang ngejar di situ katanya tuh. Ayo ngadu katanya. Ayo Jain, kita lihat Jain. Oi. Wah putus. Tuh Adi putus. Adi putus terus oi. Aduh gimana teman-teman ya. Nih jadi di sini anak-anak kalau sore teman-teman atau pagi biasanya ramai di sini aja ya. Yang licik lagi. Ramai ya. Lagi. Jadi ini di sini musim burung atau musim layangan? Musim layangan. Tuh musim layangan teman-teman. Jadi harusnya pun walaupun hilang si Nabil nggak masalah ya di. Kan berarti banyak layangan ya di. Ya. Iya. Tuh, lihat tuh. Di sini nih mainnya lain nih. Kalau sok-sok ini banyak yang putus teman-teman yang ada di sini. Banyak yang licik lagi, teman-teman. Tuh, banyak yang licik kata aja. Aku udah dapat videonya itu. Oh, gitu. Lihat nih Fatih nih. Senang banget nih. Asik banget tuh main-main. Oh, aduh. Aduh, Fatih kalah disepet nih. Tuh, teman-teman. Coba mainnya di sini. Yuk teman-teman, kita lihatin terus ya Fatih sama Ardi. Gimana sih teknik main layangan? Yuk, biar kita belajar sama Ardi sama Fatih. Oke. Wah, tuh layangan Fatih udah naik lagi tuh teman-teman tuh. Yang naikin Fatih. Yuk, kita lihat yuk dekat-dekat ya Jam. Sebenarnya gimana Jam mainnya Jam? Ada tekniknya apa aja tuh? Ada seot, ada seot apa tuh? Palarot, ada ulur, ada tuh, gibrik. Tuh, palarot, ulur, gibrik, alba, ada aja. Ada main nih, ngadu nih, lihat nih Fatih sama Ardi nih, teman-teman, ngadu lagi nih. Wah ini jebret atau apa nih Jam, kayaknya Jam harus apa nih? Lorot. Oh, bisa entak teman-teman ya maksudnya ya. Tuh lihat tuh. Tuh mainnya ngadu deh, jangan dekat aja ya. Waduh. Asyik Fatih. Aduh. Lihat tuh Ardi sama Fatih. Mainnya jangan dekat dulu, biar bisa diambil ya kalau putus ya. Sentak nih. Salah Fatih. Tuh lihat tuh. Siapa yang injek? Ah, betul. Hele. Di, coba gayanya di yang gimana sih? Yang gini-gini itu maksudnya apa tuh gitu? Ulur. Gibrik. Apa yang gini-gini Om lihat dari jauh tuh dari situ? Si Ardi gini. Nah, iya kayak gitu-gitu. Apa tuh maksudnya itu? Kenyot. Itu kenyot, Di. Oh. Ada lagi ya? Ada lagi? Udah. Ya, Jain. Namanya Jain ya gitu. Sobek tuh diinjak Jain tuh teman-teman tuh sama Ardi. Enggak, gayanya gimana? Yang gini-gini tuh apa? Gibrik. Itu maksudnya apa? Ulur. Ulur tarik gitu. Hah? Oh, ada gayanya juga teman-teman ya. Oh, yang Ardi suka yang gini-gini nih. Omlet nih gayanya nih. Ah, gini-gini dulu. Lucu ya teman-teman ya. Nanti ya kita lihat ya. Abis rekamnya. Gaya gibrik. Yang biasa Ardi lakukan ke Fatih sama atau dia kalau ngadu jago banget si Ardi nih teman-teman. Ngalahin 3 kemarin ambil lihat. Waduh. Tuh, ini Fatih ngaji udah dekat ngadu apaan nih? Awas kena badan sakit. Awas. Waduh. Lihat tuh Fatih tuh. Fatih udah bisa nyakin lah ya nanti. Coba liatin ke teman-teman. Wush, apa kayak gitu tuh? Brebet. Gimana teman-teman ngelihat Fatih main layangan tuh? Kalau di Depok ada lapaknya lapak itu ya Tia. Lapak apa namanya? Lapak Kubo. Kakapan sapi. Nah, itu luas. Limo ya. Kalau di Bandung di tempat Fatih itu mainnya tuh di bawah kereta cepat. Aduh, woi. Alah, nih teman-teman lihat nih desuk. Oh, itu bekas kanjuk. Hah? Bekas kanjuk.
Tuh, Ajam tahu kalau dari mana, Jam? Sambungan ya? Jadi kayak kalau enggak disambungin bisa anjlok. Oh, ini ada semen nih. Iya, kan bakal anjlok kan. Berarti keretanya pernah hancur, apa pernah bubar? Kenapa? Tuh, si Ardi kemarin abis lihat 3 kali ngemutusin lawannya, teman-teman. Padahal layangannya kecil ya dia. Bisa ngalahin yang gede dong. Mantap. Tuh, lihat tuh. Naiknya sampai tinggi, Tih. Lihat juga, teman-teman. Pating. Eh, teman-teman, ada burung. Oh, ada burung apa ya? Burung apa, Pati? Yuk, main burung aja, abis ini udah capek nih. Oh, iya tuh. Nah, coba dulu, yuk. Yuk kita lihat teman-teman, kita latih aja yuk si pelontang sama si Black yuk. Kok ada jatah siapa tahu ngikut. Oke, yuk. Mana Pati udah tinggi? Bener enggak Pati udah naikin sendiri ya? Abi enggak? Mana? Tuh sana tuh. Coba kasih tahu ke teman-teman. Apa Jain? Oh iya. Wah, teman-teman udah tinggi sendirian tuh Pati naik sendirian. Iya, Jain di situ ya. Mana berabet gimana? Oh, itu berabet. Ada gaya apa lagi, Ti? Kalau main layangan. Ada gaya apa lagi? Brebet. Habis itu gaya apa lagi? Ah, seperti ini. Yo, nih sambil Pati main layangan. Tuh, Pat aja mau ngebangin tuh. Kenapa enggak digandeng? Teman-teman, belasan seribu kok panjang, teman-teman. Sekalian Jam. Yuk kita lepasin tuh pelontang punya Ardi, pelontang yang dapat dari maling ya. Yuk, ini Ardi siap-siap tuh di lapak tuh. Nih kita bawa si Black, nggak apa-apa. Yuk kita lihat tuh, waduh, giring ceket ya. Oke teman-teman, Ardi megang si Black ya, nih lihat nih, wow. Ardi megangin yang ini, megangin yang pelontang. Yuk, Ajam udah ngelepasin belum tuh, mana Ajam? Awas, satu kereta lewati. Yuk, kita lihat teman-teman, pelontang dilepasin tuh. Jos kan. Langsung jauh ya. Tuh, tinggi pelontang, teman-teman. Yo, Black. Hei. Nggak masuk ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai gandeng ya, biar tahu masuk kolong nggak. Tadi masih pemanasan teman-teman biasa. Oh, ini katanya main tetelo ya, tapi dalam main sembuh kata Ardi itu. Iya betul. Jadi ini katanya juga tetelo, matanya juga agak ini ya, belekan ya. Yo teman-teman, setelah ini kita coba lagi lepas dari jarak jauh ya. Kenapa di? Jatuh. Waduh, main layangan nih pas ini. Itu teman-teman, kalau main layangan suka nggak lihat jalan, jadi suka jatuh biasanya kalau main layangan. Wah, wow, itu sih yang baru ya. Ini Fatih nih, tokbul. Masih keket ya, tapi nggak terlalu giring teman-teman. Yuk, kita coba yuk. Tuh, Ajam jauh tuh. Takut sama dogi Ajam. Yuk. Joskan. Gandeng. Gandeng. Yo, digandeng teman-teman. Jos ke. Tuh, gandeng. Hei, hei. Black. Hei, jatuh ke tempat sasarannya Black. Kelewatan ya. Masih kolong yang bawah ya, teman-teman ya. Ini kita coba lagi nih. Kayaknya kurang jauh ya, Jam ya. Yo. Iya ya. Kasih tahu aja kayak kasih tadi. Oke, biar masuk kolong teman-teman. Black, mantap. Teman-teman, lihat tuh. Masa yang jantan ini ngejar si betina yang ini ya. Yang Ardi tuh, lihat tuh. Aduh. Yang dulu yang itu siapa yang tolong Mbak? Siapa? Apa ya, Jam? Tuh si Ardi udah di mana tuh ya? Bukan ya. Ardi mana, Jam? Belum kelihatan tuh. Oh, tuh udah teman-teman tuh dari di ujung sana teman-teman. Di ujung rumah itu ya. Ini udah dikelepek.
Ah, hilang kan? Joskeun. Mana kok satu? Kok satu? Hai. Loh. Oh, kalah punya jam. Wah, kalah pelontang. Kenapa? Biasanya duluan pelontang. Tuh, Black sekarang duluan teman-teman ya. Tuh, Black bisa ngalahin punya Ci Jasung. Jasung noh, Jasung. Punya Erdi. Jasung. Jasung. Kira-kira mana? Oi. Lihat tuh Black. Barolok. Mana? Tuh, teman-teman tuh. Hup. 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 Black yang kencang sekarang ya. Mantap, Lek. Itu pelontang aja. Aja yang pelontang apa itu? Pelontang. Yang karehan. Yang karehan. Oke. Nih, teman-teman ya. Udah cukup dulu ya kita latihannya ya. Kita mau jemur dulu aja nih. Ya, kita jemur aja dulu merpatinya. Biar dia sehat ya. Oke, jangan pamit kita teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah teman-teman. Hatur nuhun, matur suwun. Sampai jumpa di video berikutnya.